Dermatophyllum speciosum atau anggrek tebu. Anggrek tebu termasuk ke dalam keluarga Orchidaceae. Dikatakan anggrek tebu karena bentuk batang tanamannya yang menyerupai batang pohon tebu. Uniknya, jenis ini termasuk anggrek dengan ukuran yang paling besar di keluarganya. Satu rumpun anggrek tebu dewasa bisa memiliki berat hingga 1 ton lebih dengan panjang hingga 3 meter. Bunga ini berwarna kuning dengan bintik-bintik coklat, merah, ataupun merah kehitaman. Bunga anggrek tebu terdapat pada malai. Malai pada anggrek tebu dapat tumbuh mencapai ketinggian 2,5 hingga 3 meter dengan diameter sekitar 1,5 hingga 2 cm. Dalam setiap malai bisa memiliki puluhan, bahkan mencapai 100 kuntum bunga yang masing-masing bunga berdiameter sekitar 10 cm. Anggrek tebu termasuk ke dalam daftar tanaman yang dilindungi. Keunikan dan langkanya tanaman anggrek terbesar ini membuat anggrek tebu menjadi salah satu anggrek yang dilindungi di Indonesia. Perkembangbiakan alami anggrek tebu sangat lambat, sehingga anggrek ini mengalami kelangkaan dan berada di ambang kepunahan. Pengalihan fungsi habitat aslinya seperti pembukaan lahan pertanian, perumahan, dan perindustrian diduga sebagai faktor utama pemicu kelangkaan anggrek tebu.